Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alkom Jonggol. Pada kesempatan video ini, saya ingin membagi tips cara memperbanyak pohon anggrek Cattleya. Nah, untuk pohon anggrek Cattleya ini, pohon anggrek paling bandel. Gampang, pertama udah kita pisah-pisah tuh, udah saya potong-potong jadi beberapa bagian. Untuk Cattleya ini, biar cepat tumbuh tunas baru atau anakan baru, itu kita gunakan media arang ya teman-teman. Arang yang harus sudah kita rendam. Itu teman-teman. Nah, ini anggrek udah pernah berbunga. Nah, jika ada yang seperti ini teman-teman, kita gunting saja atasnya. Karena bunganya sudah selesai berbunga dia, kita potong saja teman-teman. Ya sudah, saya potong ya teman-teman. Sekarang selanjutnya kita isi potnya menggunakan arang teman-teman. Kita taruh arangnya dulu, kemudian kita tutup lagi dengan media arang. Nah, arang yang sudah kita siapkan ini arang sudah saya rendam satu hari teman-teman. Tidak perlu menggunakan cairan perancang karena akarnya juga sudah lembat teman-teman. Kecuali jika akarnya yang tidak lebat, baru nanti setelah kita kasih arang kita semprot lagi menggunakan cairan perangsang akar. Karena ini akarnya sudah lebat, jadi tidak perlu saya tambahkan lagi teman-teman. Ya cukup seperti ini teman-teman. Ingat, pohon ini kita siramnya di tiap pagi teman-teman. Tiap pagi di sekitar jam 6 sampai jam 8 teman-teman. Lewat jam 8 mendingan kita siramnya sore aja teman-teman. Sore itu sekitaran jam setengah 5 sampai jam 6 teman-teman. Jadi tidak boleh lewat dari jam itu teman-teman. Karena kalau semakin siang airnya nanti akan menjadi agak sedikit panas teman-teman. Kecuali posisinya mendung teman-teman. Kalau mendung itu boleh di jam 10 atau jam 12. Kalau kita pagi kelupaan untuk menyiram teman-teman. Selanjutnya teman-teman, untuk yang kedua, alhamdulillah akarnya masih ada ya teman-teman. Jadi tidak perlu saya siram lagi menggunakan cairan perangsang akar. Pokoknya kalau yang masih ada akarnya saya tidak siram dengan perangsang akar teman-teman. Cukup saya siram pakai air biasa teman-teman. Ya selanjutnya teman-teman, jika pot yang lama kita gunakan kembali, jangan lupa teman-teman dibersihkan dulu potnya. Kalau yang tadi sudah saya bersihkan, untuk yang ini potnya belum saya bersihkan. Takut ada jamur teman-teman, nanti bisa jamur lama itu takut termakan atau terhisap oleh akar dari anggrek yang kita tanam teman-teman. Lebih baik kita bersihkan dulu, hilangkan semua jamur-jamur yang ada pada potnya. Jika sudah merasa bersih,
Lanjut teman-teman. Dan diingat kembali teman-teman, jika ada daun yang kering seperti ini di atasnya, lebih baik kita potong teman-teman. Seperti ini. Lebih baik kita potong. Selesai. Selanjutnya teman-teman, kita bersihkan lagi. Jika sudah merasa rapi, kita pisahkan. Lanjut teman-teman, dapat berapa pot nanti jangan disetip-setip. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pecinta tanaman. Di 2 hari sekali saya usahakan saya akan upload video mengenai tanaman-tanaman. Jika ada seperti ini teman-teman, gak usah ragu, yang penting ada akarnya. Tetap kita tanam teman-teman, dia pasti akan tumbuh karena jenis anggrek ini alhamdulillah anggrek yang paling bandel teman-teman. Nggak perlu khawatir dia mati, kecuali sudah mulai ada yang busuk teman-teman, lebih baik kita potong saja. Kalau belum busuk walaupun kering, kita tanam aja teman-teman, insya Allah dia pasti hidup. Oke teman-teman, udah dapat 5. Satu lagi kita bersihkan dahulu dari jamur-jamur. Lihat, masih banyak jamur-jamur ya teman-teman, karena ini lama terkena hujan, tidak dipakai juga, jadi dia menjamur teman-teman. Jamur itu tidak baik, walaupun pohon anggrek itu jenisnya pohon liar teman-teman, tapi dia tetap suka dengan jamur. Efek dari jamur jika terserap oleh anggrek, nanti daunnya akan ada yang kuning, ada yang kering teman-teman. Untuk yang ini kegedean karena media tanamnya kecil-kecil, ukuran 15 teman-teman. Ini ada
dua, ada tiga teman-teman. Jadi saya pisahkan menjadi dua saja teman-teman, biar dia lebih cepat pertumbuhannya. Nah seperti ini teman-teman, kita belah menjadi dua. Oke. Nah, kita lihat lagi jika ada akar-akar yang busuk, lebih baik kita buang saja teman-teman, karena percuma dia tidak akan tumbuh, malah makin membusuk dengan akar yang baru teman-teman. Lebih baik kita pisahkan akar-akarnya. Walaupun seperti ini teman-teman, ini akarnya cuma satu kecil teman-teman, tapi tidak usah takut teman-teman, kita tanam aja, insya Allah dia nanti akan tumbuh. Kita lihat di video selanjutnya, di satu bulan ya teman-teman, kita lihat untuk yang ini tumbuh atau tidak, nanti akan saya upload. Jangan lupa diaktifkan loncengnya agar setiap video yang saya upload teman-teman yang pertama melihat video dari saya. Jika sudah merasa cukup, pisahkan. Dan juga teman-teman yang terakhir tinggal dua batang lagi teman-teman, pas potnya habis. Kita bersihkan dulu teman-teman yang daun yang kering-kering ini, yang sudah mengering, agar dia bisa lebih fokus dengan daun-daun yang lain. Ada yang kering bekas daunnya teman-teman, saya potong. Oke teman-teman, alhamdulillah kita dapat 7 pot teman-teman. Kita dapat 7 pot. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, dapat 7 pot teman-teman, alhamdulillah. Kita saksikan di video selanjutnya, di 1 bulan atau 2 minggu berikutnya. Kita lihat untuk yang ini apakah nanti akan keluar daun atau mati. Kita saksikan di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya agar setiap video terbaru dari saya teman-teman mendapat notif saat saya upload. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman pecinta tanaman yang lain. Semoga video ini menjadi inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.